satu. Jadi hasilnya seperti ini, cuy. Satu. Ya. Paten ya, Mas ya? Enggak gerak. Dan ini juga enggak nempel di ban ya. Enggak nempel di bagian sok juga, aman, jauh. Oke. Jadi seperti itu, cuy. Oke, kita akan unboxing pemasangan spakbor depan. Chicken nugget. Chicken noodle. Spakbor. Aduh, rusak spakbornya. Ini spakbor ya untuk depan ini, cuy. Ini kayaknya Mas Agung ini habis gajian ya, beli-beli ya. Duit kaget ya, Mas ya. Langsung sat pokoknya. Wus. Ya. Ngaruh mau terang-terang juga. Warna glossy, Mas ya? Glossy hitam. Hitam glossy. Itu sekali nama bracket enggak itu? Bracket. Oh, bracketnya sendiri. Beli di ini. Beli di gemuk nih. BRT. Ini. Gemuk. Sedang. Gemuk. Hitam glossy, cuy. Wah, aman ya, enggak ada yang pecah ya. Cepat mana? Wih, mantap. Prepare waktu ya ke Jogja nih, Mas Agoy. Besok buat susul, guys. Setelah lebaran apa sebelum? Setelah lebaran. Dosa amat anjir ban ketemu orang. Ini gua susul, boy. Ini untuk bracketnya seperti ini ya. Ini bracketnya, cuy. Bracket dipasang di motor Matic Beat. Pasti dia pakai yang kayak gini kalau mau kuat. Oh, belum tujuh masih lama kan. Iya, ya ramai acaranya belum tujuh, guys. Tuh, ini sampingnya sayap-sayapnya. Hah? Lagi. Wih, mulus banget. Belum berangkat deh. Ini pemasangan sama Mas ya. Pertama kita pasang dulu untuk sayap-sayapnya ya, Mas. Gunakan baut bawaan dari spakbornya. Pokoknya dipasang dulu semuanya sampai terpasang semua, cuy. Tuker. Ringit tak tuker. Ringit cili men. Sampai enggak ya, lebih lah, cuy. Warna-warnanya body, ya, depan nggak putus. Pokoknya kalau tergantung bahan lah. Mau sudah terpasang semuanya. Gogong nggak? Oh, ini yang bawaan dulu, Mas ya? Gampang patah. Gampang patah ini ya bawaannya. Tipis ini dibandingkan yang getas ya. Getas apa enggak presisi? Presisi doang. Pokoknya sampai terakhir nyampe di parkir kan gua duduk dulu sama mereka. Kok ini Pak Gorone sing. Iya. Pak itu tegoro kedudukan kutip lambung itu panas cuy. Ngapa tuh, Jo? Wah, gua turun lah gelem. Ada sih lagi. Apa mandi wis? Kalau udah belum? Udah. Kalau buat Matic ini dipotong atasnya ya. Kalau untuk motor gede tinggian kalau butuh juga pas ini. Kalau ini kalau mau pakai full dia pakai 17. Kalau dipotong untuk 14. Potong 14 gini jadi. Jadi ntar dipotong segini, cuy. Iya. Oke. Sur. Jadi seperti itu, cuy. Dipotong ya. Lepas dulu, cuy.
Pasang dimasukkan se masukkan lagi bannya. Sudah didus pengereman yang lain, kok yang lain tak nambah lagi. Ini sama pasang. Jadi ya kalau dipotong pasti kalau misalnya nggak dipotong ntar jadinya di sini cuy spakbor ya. Lumbur siripnya. Lumbur sirip ntar. Untuk bracketnya itu harganya berapa sih mas? Di sini saya jual 35. Bracketnya ya. Tergantung di ini sih di daerah masing-masing. Kak gue. Jan. Oke, ini ngebor bagian belakangnya cuy, ada bracket untuk stabilizernya. Anjay, stabilizer. Dikasih baut biar enggak goyang ya. Ini sebenarnya udah lumayan kuat sih. Nah itu dikasih baut ya. Oke. Kuat ya. Jadi hasilnya seperti ini cuy. Satu. Paten ya mas ya. Ini nggak banget gerak. Dan ini juga nggak nempel di ban ya. Nggak nempel di bagian sok juga, aman jauh. Oke. Jadi seperti itu cuy. Untuk pemasangannya ini cuy. Tuh. Tuh ya cuy, atas bawah ya cuy, sama juga di sini atas bawah sama satu dikasih bracket bagian sini nih biar nggak goyang. Oke, jadi segitu dulu cuy untuk videonya. Terima kasih yang nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Paten.